Merdeka. Kerjaan ke Turki, Istanbul. Habis check-in, lagi nungguin rombongan. Yaitu keluarga Mas Anang dan Bunda Santi berserta keluarga dari Jember. Mau jalan-jalan ke Turki sekaligus merayakan ulang tahun Mas Anang. Dingin banget cuy, 5 derajat celcius. Ini bis kita nih, Mercedes-Benz Trafigo. Lagi di Blue Mosque. Kelihatan gak di belakang? Ngikutin rombongan aja sih. Di depan ada Azril, Mas Billy, sama Indi. Di sini sih panasnya ya oke lah, adem-ademan juga sih. Anginnya nih, dingin banget anginnya, Allah. Menusuk raga anjir. Thank you.
Sampai jumpa lagi Ephesus. Ya, selesai dari Ephesus Arkeolog. Sekarang kembali ke bus untuk makan siang. Keren banget. Kelihatan kan di belakang? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Silahkan lihat amphitheater. Sekarang mau lihat amphitheater. Ini kapan ya? Sekarang ini dibuka. Udah 8 minggu. Yang apa? Sekarang ini dibuka ya dulu ya. Ini sudah masuk hampir di akar. Kedengeran ya suaranya? Bambang. Ya pokoknya Bambang. Ini amphitheater. Gila. Keren banget ya. Ini tempat duduknya. Kelihatan gak? Ini tempat duduknya. Ini tempat pertunjukannya di bawah. Gile, gile, gile. Bayangin orang zaman dulu bisa bikin gini ya. Kerat lagi ya, Bambang. Jalan ke sana. Kayak gini nih, udah agak berkesannya, gak boleh dilewatin. Masih aja dilewatin. Moron, moron. Brengsek emang. Bayangin ya, konsep ini dulu ya. Kita kembali ke bus karena busnya parkir jauh. Emang parkirnya jauh sih. Ini dingin ya, cuman keringetan. Mungkin 13 atau 15 derajat. Coba lihat HP dulu. Kusagasi 16 derajat, jadi nggak terlalu dingin.
agak berkeringat sedikit. Udah kayak bayi mau gak sih gue? Geblek ya. Semalam kemarin tuh flu, gila flu. Terus udah minum vitamin sama minum obat. Udah normal lagi. Tapi agak sedikit filler. Ini kayak hutan pinus Mangunan Jogja, mirip-mirip ya, keren ya. Ada yang lagi motong rumput. Kelihatan gak? Sisa-sisa keikhlasan. Hola, ¿cómo bien? Kayak orang Malaysia, kayak Malaysia. Udah sampai di pinggir luar, sebentar lagi. Bisa ngapain pinggir luarnya? Lumayan. Mungkin setengah kilo jalan kaki ya. Haus juga. Jadi gue makanya ini membiasakan untuk tidak sering lihat ke layar ke kameranya. Harus terbiasa. Ini video di Turki. Di editnya setelah kembali dari Turki. Gak ada waktu gue buat ngedit. Tengah malam hari buat tidur. Guys, kita sambung lagi. Cikis, kakinya ngeksit. Ganti ke GoPro. Yes.
mudah-mudahan sih. Sambung lagi, gue mau tidur, ngantuk banget, sumpah. Ya lo tau gak sih, lo udah pernah lihat nyamuk kebun kan? Itu kan gede banget ya, gila, di sini tuh lebih gede lagi segini nyamuknya. Tadi gue kira kawan tau gak lo, kayaknya nyamuk anjir. Lagi nunggu rombongan yang lain, main pesan kopi. Pesan kopi dulu kali ya. Yang lagi mencari kopi. Cappuccino. Cappuccino. How much? 20 lira. 20? 20, yes. How much? Coffee-nya di sini 12 lira. 20, 12. Don't know. Yes. Hello there. Thank you. Hello there. Hello there. Hello there. Hello there. Hello. Hello. Okay. Thank you. Come join us. Merhaba. Okay. Merhaba. Şişeyi. Thank you. Şişeyi atabilir miyim? 20 lira. Mahal. Berdua amat. Gue pengen ngopi. Mahal murah, biar nggak aja. Kopi dulu lah. Jandarmaya veriyor. Kopi dan sore hari di sini kehidupan gue nih, tapi nggak jadi nih rekamnya terus ada bunga-bunga samping. Jujur aja ya, gue kangen kopi Indonesia anjir. Sagale, kopi kenangan, kopi asik, kopi janji jiwa, kangen banget gue. Kopi Jogja sih enak, cuman gak tahu ya, lebih berasa kopinya buatan dalam negeri cuy.
lagi ya. Ya, jadi tadi kan bokalnya dimasukin ke air. Gak tau ya kapan. Jadi mau ayo cuci dulu. Beres, mudah-mudahan sih. Sambung lagi, gue mau tidur, ngantuk banget sumpah. Udah di hotel, 6 hotelnya Palm Hotel. Dari tiduran, istirahat, nunggu ngantuk, nunggu teman sekamar si Mas Frankie yang lagi nemenin Abah Arum. Ini kenapa begini sih? Mulut gua doang yang kelihatan. Lagi ngomongin Abah Arum, gak tau mau ngapain. Yang lagi di charge. Ada HP. HPnya mana? Oh, bisa di HPnya GoPro, baterai, sama yang lain-lain lah. Ya sudah, sampai nanti. Tadi itu pakai fast tracking, yaitu speednya fast, sekarang slow. Kebalikan ya? Coba ulang lagi. Jam sekarang 9, kayaknya baru azan sholat isya. Karena di sini maghribnya itu jam 7 ya kalau nggak salah. Coba tanya Mbah Google dulu. Jam salat Turki. Nih ya, Islamic prayer times. Maghribnya jam 7, isanya jam 8:16. Ya, maghribnya jam 7. Subuhnya jam 5, sama. Jadi di Turki ini sepertinya waktu siang harinya lebih cepat daripada malam. Gitu. Oke guys. Sejarah di kota Konya, Turki. Sini soalnya masjid. Masjid bersejarah. Di sini boleh ambil foto sama boleh ambil video. Nanti gue kasih footage-nya kayak gini.
merek Elf Lucky gede-gede berbes. Ya, jadi itu adalah masjid dan salah satu makam Ahmed di Konya, Turki. Ya, jadi lagi mampir ke bukit yang ada rumah-rumah batu, keren banget. Nama tempatnya itu Paradise Valley. Ini mesti ngelewatin tangga. Bayang wisi toilet. Keren banget. Tuh. Balik lagi ke bus. Oh, kok dibakar lagi? Oh enggak. Udah. Udah kayak tungguin. Ini harus dibeli karena ini akan tinggal selamanya. Ini
bakal nanti korban kena. Ada. Yang fotonya Arsila di sana, yang di tadi itu, bukan di sini. Tempat hidup Euk. Nanti kalau balik lagi ke sana kita minta ya. Terima kasih ya. Di sebelah. Tuh. Keren. Ini bagus. Kemarin tadi juga bagus kali yang enggak mau. Sekarang jam 12. Ini pagi Jumat enggak ya? Sama lagi. Ya, ketemu lagi. Jadi sekarang lagi di Museum Gourmet. Di Hermansyah. Apa tadi? Mantap mancing. Bukan. Mania. Mantap mania mancing. This is my friends. Namanya Billy. Hooligan. Kenapa ke gue mukanya anjir? Aku tuh hooligan. Anjir hooligan, viking, viking. Okay. Mantap mania. Mancing. Mancing. Ya jadi ini museum bebatuan. Apa ini juga mak orang bunga kuning kuning bapu. Itu nama cilik-cilik. Foto dari bawah fit. Gue kalau nge-vlog begini kayak bayi muang. Lama-lama. Asik. 11-12 lah ya. Tadinya kan cuma naikin. Anaknya satu waktu sakit. Dan ini. Apa? Ada. Ada. Sigara Ijil Mas. Apaan tuh? Ini tau ya. Sigara Ijil Mas. Apa? Sigara Ijil Mas. Oh, apaan tuh? Gak boleh ngerokok. Oh, Sigara Ijil Mas. Memes. Sigara Memes. Coy, tarik review di coy. Apa? Review yang ngicuk. Review pantat. Sumpah, kan gua. Gimana kalau kita sentil jangan, nih? Telur jangan, telur jangan, disentil jangan. Telurnya sentil. Coba berani gak lo? Berani kan? Terus loncat kali dia nih. Biayanya mahal, biayanya mahal. Santai di atas pokok. Oh, nunggu senja, geng, nunggu senja. Nunggu senja, gak jadi anget, bos. Nunggu senja sama yang ini berdua. Ajingan di sini tandain semua ya? Yoi. Pake sensus. Sensus jing. Sensus anjing. Sensus anjing. Kayak juga ada ukir-ukiran di bebatuan. Menarik, menarik. Lagi bikin sajak kalau lagi bengong enak banget bengong sumpah bengong ada kopi kalau si Nagri ngomong bengong pasti bengong bengong ibu-ibu bau bengong. Hah? Itu yang bagus tuh. Di bawah. Di atas. Oh, di atas itu. Dark church. Gereja gelap. Kamu harus tahu. Tetapi waktu terakhir kali saya di sini, tutup. Mungkin nggak masuk lagi. Sekarang gimana? Seru sih kali. Dia nyarinya Sarah. Bisnis ngagrin. Bentar lagi. Tour leader. Bentar lagi. Kasih sekitar 10 hari. 10 hari, 10 hari. Jalan. Iya ini saat ini tunggu. Dah yuk 1 2 3. Nah, ini. Dah yuk cepetan buru. Dah. Bocor dah. Kalau ini patung gul. Bir nunggu. Dia bukan patung dia Pak Bir mundur. Pak Bir mundur. 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 Ini never ending.
Ya akan habis. Ya Allah ya. Satu, dua, tiga. Ya. Setelah di sekali jelasin sama tour leader jadi batu-batu yang itu isinya gereja, ada 3 gereja ya. Jadi di sini gerejanya tuh di dalam batu gitu, keren lah pokoknya. Di sebelah sana ada Messi Gray. Messi Gray. Lu kok hilang? Oh, dia jalan. Besok kalau kesini lagi jualan tongsis gak? Iya sih sih. Laris manis kayaknya orang orang beli tongsis. Pak Is, mager Pak Is. Sekarang ke bawah melihat gereja yang di bawah. Ini tembus ya? Dari apa tembus ke sini? Beda. Ini ruangan sendiri. Keren banget. Wah, sami. Katanya yang di bawah bagus, lebih bagus. Tuh kan, sini. Sudah selesai. Kembali ke bus lagi. Oh, you recording video. Melewati tempat merchandise.
Ya, jadi ini ada di danau garam terbesar di Turki, nomor 2. Jadi memang airnya ya asin. Tahu kan rasa garam gimana? Oke, kita lanjut lagi cari-cari yang lain. Di Hagia Sophia, dulunya gereja yang jadi masjid kayak gini nih. Canggih, tempat bersejarah luar biasa. Ya, jadi di belakang ini gunung salju ya, ada di kota Bolu. Tuh, yang setuju cuy. Kelihatan kan? Sekarang hari terakhir, jam 10 mau balik ke Istanbul, terus pesawat kembali ke Jakarta jam 6. Gila bibir gue tebel ya. Akhirnya buat pertama kali bisa ngerasain salju. Apa? Foto ya? Oh. Ini nama hotelnya Buyuk Aban. Gila geng banget deh. Kejam. Mana lu? Kencing. Megangin gitu. Megangin. Jalan, boy. Nah, kalau punya rezeki jalan-jalan ke Turki sih.
dapat pengalaman luar biasa. Rezeki yang tak ternilai ya Gil. Apa lagi? Ya. Busnya udah siap sepertinya. Sambung lagi. Sisa-sisa keikhlasan. Fotoin.